Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman. Terus berjuang jadi Blackman. Semoga di 2019 gue berhasil jadi Blackman, guys ya. Semoga, amin gitu guys ya. Karena gue sudah menanti-nantikan menjadi Blackman gitu ya. Masa titel gue gak naik-naik, kan suai gitu Konami. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa diklik notifikasinya, jangan lupa juga loncengnya diklik tuh guys ya. Jangan lupa juga kalian untuk like video ini, klik jempol buat video ini. Terima kasih guys ya, gratis ya, subscribe tuh gratis ya. Dan teman-teman, jangan lupa follow Instagram gue juga, @riantaka ya. Oke, sekarang kita akan membahas guys ya. Jadi beberapa hari lalu gue bikin video gimana cara bikin GPK ratusan ribu ya, bahkan sampai jutaan tanpa main sama sekali. Gue udah bahas di video itu dan banyak dari teman-teman, iya bang, gue juga akan lakuin seperti itu, gitu-gitu ya. Jadi contohnya seperti ini guys ya. Ini adalah akun yang tidak pernah dimainkan sekalipun ya. Kalian bisa lihat di sini guys ya. Kita buka user information dan kita lihat recordnya. Boing! 0. Tapi GP-nya bisa 270.000, koinnya bisa 550. Gimana caranya, bro? Gimana caranya? Ya kalian nonton aja video yang ada di link deskripsi gua. Tanpa cheat, tanpa apapun ya, murni ya. Jadi gua jelasin lah, gua jelasin juga ya. Sembari kita ngeroll guys ya di video ini, kita sembari ngabisin GP-nya, sembari kita ngabisin koinnya gitu guys. Oke. Okay. Langsung aja kita roll di sini pakai 8 detik. Oh, siap ya. Jadi kalian kalau mau punya GP banyak dan gitu-gitu, koin banyak, kalian itu sebentar 8 detik. Ayo, ini harus item. Ya, kampret ini aduh. Aduh, lawan pertama dapat silver pool gitu guys ya. Semua silver pool kita babat tanpa pandang bulu. Jadi gue tuh dari zaman PES beta, gue udah bikin akun PES gitu ya. Oke, sampai sekarang akun udah 800-an lebih, 800 biji lebih gitu guys ya. Ya, jadi gue itu hanya mainin PES ya, hanya pertandingan tuh atau match itu gue lakuin match gitu. Itu di akun 4 utama gue, di 4 akun utama gue. Kalian kalau tahu dari zaman Rian Taka udah subscribe gue, kalian tahu lah gue itu punya 4 akun utama ya guys ya. Itu yang gue mainin. Yang 800-an nggak gue mainin. Jadi buat apa yang akun-akun 800 biji itu? Akun-akun tersebut itu ada yang untuk gua giveaway, ada yang untuk gua jual, ada juga jadi gua jual akun jadi gua ngeluarin akun sembari gua bikin akun baru, ngeluarin, bikin akun baru gitu-gitu lagi. Jadi berputar terus gitu guys ya. Sembari ada yang buat gua roll di video ya, di roll di video gitu. Kayak contohnya gini, GP-nya udah banyak, kita bisa roll di video, kemudian ngumpulin black ball banyak, bisa dijual, bisa di giveaway, macam-macam guys ya. Oke. Okay? Jadi kayak gitu. Jadi kalian bikinlah akun-akun baru lah, bikinnya sekarang gitu ya. Kalian konekin Konami ID ya. Ingat, semua akun gue itu konek Konami ID, nggak ada yang nggak gitu guys ya. Jadi semua akun gue itu konek Konami ID ya. Jadi kalian bikin akun PES baru, konekin Konami ID, bikin PES baru, konekin Konami ID. Ya ini 8 detik lebih gue touch guys ya. Salah gue, 8 detik lebih tadi guys ya. Jadi kalian bikin akun baru, kemudian kalian konekin Konami ID, kemudian kalian nggak usah buka itu akun. Sebulan kemudian kalian buka, ambil hadiahnya ya. Ambil hadiahnya. Hadiahnya tuh bukan cuma dari login bonus guys ya. Yang gua maksud adalah hadiah-hadiah Konami ya. Jadi kalian tahu kan Konami sering kasih compensation, GP, kalau nggak Konami sering kasih bonus, tiba-tiba ada GP masuk atau koin masuk atau hadiah-hadiah lain gitu ya. Bonus-bonus dari Konami kan banyak. Nah, selama sebulan kalian buka ya. Kalau kalian sebulan nggak buka akun kalian, itu bisa hangus gitu hadiahnya guys ya. Jadi sebulan kalian buka, ambil hadiahnya. Kemudian kalian timbun lagi, nggak usah dibuka lagi, bulan besoknya dibuka lagi gitu, sebulan sekali aja gitu ya. Sampai nanti sekitar 2 bulan atau 3 bulan itu GP bakalan banyak gitu guys ya. Ingat, kalian harus lihat hangusnya itu kapan gitu guys ya. Maksudnya hadiah kalau nggak diambil itu kan ada hangusnya, jadi kalian jangan sampai hangus hadiahnya gitu guys ya. Kalau gue sih biasanya akun-akun gue buka kan sebulan sekali gitu guys, ada yang 2 bulan sekali gitu ya. Itu 2 bulan sekali ada hadiah yang hangus pasti guys. Jadi kalau bisa sebulan sekali, kemudian kalian diemin lagi dan langsung black ball cuy ya, gokil. Langsung dapat Fernandinho cuy ya. Jadi kita ibaratnya nimbun akun guys ya. Jadi akun-akun itu nggak kita mainin ya. Akun-akun yang mau kita bikin GP banyak, koin banyak tuh nggak kita mainin. Emang hasilnya belum kelihatan instan guys ya. Tapi percaya sama gue, beberapa bulan itu bakalan penuh gitu guys ya. GP-nya bakal banyak. Koinnya juga kalau ada hadiah koin ya pasti bakal banyak juga gitu guys ya. Tapi GP sih guys ya, kalau GP itu pasti banyak. Bang, gimana lu bisa ngeroll tiap hari bisa ratusan ribu GP bang? Kenapa lu punya akun bisa ratusan ribu GP ya? Seperti itu cara yang gue lakuin guys ya. Jadi akun yang gue udah roll di video itu gue timbun lagi dari ulang. Ntar
dia sebulan bulan depan gue buka lagi yang GP-nya udah di roll di video itu, gue buka lagi bulan depan, kemudian ditimbun lagi, buka lagi sampai ntar GP-nya itu banyak lagi gitu guys ya. Jadi berputar gitu guys ya, berputar terus. Jadi begitu cara gue untuk ngumpulin banyak black ball di akun-akun yang 800-an itu guys ya, dari akun yang biasa gitu guys ya, dari akun ya langsung black ball lagi beruntun-runtun cuk ya, gokil. Dapat Beckham, Rakitic minta dikelitik sama Garay gitu ya. Dapat Beckham cuk, gua cuk. Aduh, bahagia kali gua ya, bahagia kali. Jadi begitu guys caranya guys ya. Jadi kalian nimbun akun ibaratnya guys ya. Ingat, hadiah kalau nggak dibuka hadiah itu ada ini, ada limitnya guys ya. Jadi harus cepat-cepat dibuka ya. Dan ini gua kelebihan tuh tadi guys ah. Gue kalau sambil cerita-cerita gini suka kelebihan gitu, suka nggak pas 8 detik. Makanya gue harus fokus gitu guys ya. Aduh, kalau kita dapat Koke tuh black ball, ini Kike gitu guys. Kenapa dapat Kike gitu? Harusnya Koke gitu ya. Orodanta gitu ya. Jadi teman-teman semua yang masih nanya, Bang maksudnya nimbun itu apa? Jadi kalian bikin beberapa akun gitu, bikin banyak akun. Kalian nggak usah buka, kemudian sebulan kemudian kalian buka ya, sebulan kemudian kalian buka. Gak usah buka di hari yang sama semuanya, besoknya lagi akun yang ini beberapa buka, besoknya lagi gitu guys ya. Jadi gak usah di hari yang sama, besoknya lagi gitu. Nanti hadiahnya udah keambil, kalian timbun lagi tuh akun, buka lagi bulan besoknya gitu guys. Gua tuh kayak gitu, cara gua seperti itu gitu guys ya. Cara gua seperti itu bro ya. Gimana caranya gimana caranya gua bisa bikin video selalu banyak GP tuh seperti itu guys ya. Jadi nimbun akun ya, kita timbun-timbun akun guys ya. Emang nggak kelihatan sekarang itu kalian belum bisa menikmati hasilnya. Ah gue bikin akun baru cuma dapat 250 koin, konekin Konami ID, kalian tunggu beberapa bulan itu dijamin guys pasti langsung banyak gitu ya, langsung banyak ya. Kita tuh sabar gitu, jangan yang insan. Emang lo mau nge-cheat gitu, buat apa lo nge-cheat? Main lo nge-cheat gitu, kecuali GTA gitu. Kalau GTA kalau nggak dicit gimana judulnya? Aduh. Oke. Emangnya 8 detik tuh kita itu beruntung gitu guys, bukan beruntung lagi guys ya. 8 detik itu kita auto banyak ini guys ya, auto banyak black ball gitu, lagi ngebug atau apa gitu guys. Udah sisa 1000 tuh kan enak guys ya, banyak GP kalau ada boxer-boxer yang bagus kita roll ya. Banyak GP dari apa? Dari Nimun. Ya jadi GP-GP gue tuh, akun-akun gue tuh gue timbun semua 0-0-0 kagak pernah main. Tapi GP-nya bisa banyak ya, seperti itu caranya cuy ya. Buat teman-teman yang masih nanya, Bang gimana Bang, lu GP-nya bisa segitu tapi gak pernah main ya? Kayak gitu cara yang gue lakuin, timbun akun. Jadi akun-akun kalian konekin Konami ID ya, bukannya sebulan sekali. Kalau kalian mau 3 minggu juga gak apa-apa ya. Oke. Soalnya ada beberapa hadiah yang hangusnya tuh cepat gitu ya. Jadi ya kalau bisa sebulan lah sih ya. Gue biasanya sebulan sekali buka akun-akun itu guys ya. Jadi misalnya hari ini gue buka beberapa akun, besok gue buka sampai ntar 800 akun udah kebuka semua di bulan ini, baru ditimbun lagi, bulan besoknya dibuka lagi. Gitu-gitu aja cuy ya. Oke cuy, dari tadi silver ball ya cuy, koncol gitu guys ya, konyol gitu. Aduh, bikin sedih gitu, bikin galau ya. Tapi udah ada Beckham sih, udah dapet Beckham gak apa-apa. Udah dapat Beckham tuh apa-apa guys ya. Udah dapat Beckham itu udah memuaskan hati gitu. Enggak tahu kenapa gitu ya. Beckham tuh mantul betul gitu guys ya. Oke, kita lagi lihat lagi 8 detik guys ya. Semoga mantul, kita nyanyi dulu ah. Tapi ntar aja nyanyinya dah. Iya. Ayo item lagi dong cu, please cu. Tuh kok malah gold sih cu. Tapi enggak apa-apa, goldnya Bebeto legend gitu guys ya. Enggak apa-apa. Oke. Jadi buat teman-teman yang nanya, Bang nimbun itu apa? Bang gimana Bang cara nimbun gitu-gitu? Ya nimbun itu kalian bikin banyak akun, konekin Konami ID, udah nggak usah dibuka sebulan diemin ya, buka sebulan buat ambil hadiahnya, tutup lagi, nggak usah dibuka lagi, sabar aja sabar. Item lagi? Ya glitch ya. Aduh, sesuatu hal yang paling gue benci, paling gue nggak suka, paling bikin hati gue kayak dicocok-cocok kayak ditajong-tajong adalah berarti di samping blackball nggak glitch geser kampret. Aduh, udah sering gue bilang kalau di samping blackball tuh glitch, cu. Lu kalau ngomong ngasih blackball nggak usah di samping blackball, berartinya cu bikin sakit hati doang, cu.
Oke, sekarang kita sudah ada 500 koin di sini dan kita akan langsung saja untuk ngeroll di Barcelona dan juga Arsenal karena kalau ngeroll di Gold Plus itu pasti gua nggak dapat Black Ball. Oke, di Barcelona itu ya seperti di video-video sebelumnya kalau kalian udah nonton video gua, auto Black Ball. Auto Black Ball mantul gitu guys ya. Udah dijamin mantul Black Ball guys ya. Kenapa dijamin mantul? Karena isinya juga bagus-bagus gitu. Ya, isi yang di Barcelona ini Black Ball semua dan Black Ball-nya juga kita tahu gitu guys ya. Emang bagus-bagus Black Ball-nya. Ya. Nih guys, seperti contohnya dari Messi sampai si Jordi Alba itu emang Black Ball kan aslinya. Yang nggak Black Ball itu Dembele doang aslinya kan. Berarti auto mantul, emang auto bagus gitu isi dari Barcelona ini guys. Petir cuk ya, mantul, mantap tuh. Emang guys, mantul ini guys. Ya mantul lah. Dapat Ter Stegen cuk ya, bagus ya. Kita buka lagi Barcelona-nya. Emang kalau 3 detik guys ya, di video sebelumnya gue dapat Messi sama Suarez petir. Video selanjutnya itu sebelumnya pas sebelum ini gue dapat si Pique sama si Rakitic. Sekarang dapat Ter Stegen. Emang lengkap gitu guys ya. Semua petir yang Barca gue dapat itu udah guys. Lengkap semuanya guys. Lengkap gue dapat semua nih guys ya. Iya. Ayo, dan ini jangan sampai dapat ini Alba lagi nih. Ah, Dembele ini guys, nggak apa-apa Dembele guys ya. Kita belum nih Dembele, jarang-jarang guys ya. Nggak apa-apa Dembele. Ah, sekarang kita langsung Arsenal. Arsenal, kita langsung Arsenal karena guys ya. 3 detik juga guys ya. Kalau Aubameyang bosan gua karena Aubameyang mulu. Ah. Mustafi, ini gua belum dapat Mustafi nih guys. Dari Arsenal gua belum pernah dapat Mustafi. Kalau Auba, Lacazette sama si siapa kemarin? Auba, Lacazette sama Leno kemarin ya. Gila guys, kita ngeroll Arsenal semuanya tiga-tiganya petir gitu guys kemarin guys. Kalau kalian mau tahu dan mau lihat videonya, kalian bisa nonton di channel ini ada videonya guys ya. Jadi judulnya itu 5 kali roll 5 kali petir gitu guys ya. Jadi petir semua kita ngeroll Arsenal tuh petir tiga-tiganya guys. Nah, ini enggak petir ini. Woi, Gendozi, kita dapat doi guys ya. Tuh ya. Lumayan lah udah pada manyun. Oke, jadi buat teman-teman ini sebenarnya video untuk menjelaskan ya, tentang lanjutan dari video bagaimana cara membuat GP ratusan ribu tanpa main sekalipun ya. Jadi seperti itu cara yang gue lakukan, kalian nimbun gitu, konekin Konami ID. Kemudian bikin akun baru, konekin Konami ID, pakai email yang berbeda gitu. Konekin lagi Konami ID, jadi nimbun itu punya banyak akun atau beberapa akun lah gitu guys ya. Seperti itu caranya ya. Oke, tuh kalian bisa lihat ya, matchnya 0, 0, seri 0, kalah 0, win rate 0. Average goal 0, average goal 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye.